Selamat pagi menjelang siang akan pari di TG Melai Huma, TG Melai Kuak Gawian, TG Melai KPKP, TG Melai Tanah, Melai Kabun, Melai Kueh BW, Melai Kueh BW. Nah, sesuai janji kemale, kongko aku akan menjelaskan kenapa cara menampak netpot dengan wadah hidroponik. Nah, itu arah hidroponik tipe wick. Tipe wick hidroponik dengan sistem wick lah intinya teh. Wick teh arti ya, di tipe wick aku udah ketahuan arah pasti mulai internet mulai cari Google teh kuan event gitu arah tipe wick teknik hidroponik tipe wick. Jadi air teh menggenang di akar mengalir ya, pasti asalkan nutrisinya pas di kawi. Nah, itu aku akan menjelaskan kenapa cara menampak netpot. Cara menampak netpot teh aku menggunakan metode kuno. Arate metode kuno jikau hot ninjutsu teh ita teh mengeluarkan energi panas sehingga mampu melelehkan plastik gitu. Karena aku menengah tutorial cara menampak lah. Di akare tuh hiji. Kebetulan aku TG JJ, ini aku berombak kan. Hei, TG. Tuh. Nah, tuh pari. Rombak itu pari. Hello hai kuriki. Nah, gitu pan alat aku. Alat itu sama kilo solder. Cuman amun solder teh dia lalu belasut. Amun itu pernah belasut. Rombak. Blang. Tuh, anggap jadi selesai itulah. Oh ya, aku TG jadi selesai. Oke. Jadi aku tuh kare. Rumbak kah? Amun mele online teh TG lu jual lah. Ije netpot ukuran 4 mili teh 700 rupiah rega mele online. Tergantung pang. Tergantung uka kia. Gitu. Cara menampak jadi paham gitu lo. rumbak nengar rumbak penda para melai para atuh he ajuk kain planel melai para kutu jitu fungsi akan penyerapan danum penyerapan nutrisi awi buhen amun langsung ke danum amun iya langsung ke danum mikir iya anu tena narai tok maram uhat ta tok maram batang ah mun ieu masih kurik dia kare uhat batang atau maram kecuali mun jadi hai kare akarat kependak kebuat hei sama kilo jitu jitu mun jadi hai ye uhat tare mudahan dia blurilah lah awi mengamera kebuat. Nah tuh kebetulan aku panen ge tuh kare aku menjelaskan kenapa cara sistem memanen nah. Cara nampak netpot endau mungkin simpel kan pahri dan menurutku dia lalu behat tuh kena awi buen dia mesti hapan kare solar kare macam hapan kare silet gin tahu hapan kare kater kayak kebetulan tega alat tadi aku hapan gitu. Nah ini pasti hapan kenapa cara menampak gitu dia nampak kuang kilo kuang kumale gitu tuh memilih amun ketun dia sanggup memilih berlaku amun iya dia menengah maksa. Amun maksa iya masih dia mau menengak kia nawar. Mungkin 5.000-an lah rega aja tuh. 5.000. Nah. Situ tuh berubah sama kilo itu kia melepara tuh. Cuman nambal ku. Amun sepali ulu teh tege kia menengak anu. Menengak plastik. Mangat iya dia anu merembes danum mah. Nah, jitu tuh kita merumbak kebuat. Oke.
merumbak kebuat gitu, apa anu kater ya aku merumbak atuh. Dia aja apa kater. Apa gitu kayak aku merumbak kah. Cuman awi aku tege alat lah. Gitu alat. Kusuk. Nah. Tuh aku akan menjelaskan kenapa cara perpindahan dari masa penyemaian ke net pot, masa penanaman. Awi kebetulan tanamanku itu umurnya jadi ije mingguan lah. Ije mingguan dan kayak jadi berawan epat. Dan ewe namun jadi berawan epat tuh perlu arek nutrisi. Perlu arek penyerapan nutrisi. Itu akan menjelaskan ketun cara memindahkan lah. Kebetulan aku jadi tege media. Jadi tege media. Aku memindah di pak coy jadi panen lah hello kesilan itu helami pen gitu. Awi jitu salah satu tanaman pertama kali dan sukses. Oh iya, berbicara hama soalnya tuh aku dihindari sindo Sunda jarah hama jikalau ulat-ulat kari uret-uret kari macam dia. Hama ji hasunda aku teh kilo siput dengan belalang nih. Nah selama kue lah di kena kirut anu kena. Hai. Tapi aku memperhatikan aja tuh hari. Ije kali 24 jam ternyata teh belalang. Kinan aja tuh. Cuman aku pikir jika udah lalu berbahaya kayak. Dan ye dia memangsa maksudnya dia memangsa arek tuh kena dawen lah. Dia memangsa secara uras saya dia emang saya paling di kilo ij dua dawen jikinan aku tena dia lo serakah kayak aku tena iya jadi anu jadi belalang. Nah itu kan beda tuh tege. Nah sepuna jitu tuh khusus akan brokoli jitu pak choy jitu tomat terong jitu daun mint tuh agak bali mimbul aku kurik tuh anu bawa kah bikin biji benih bawak biji benih nah. Itu tuh benih ya amun jitu tuh seledri selada. Nah aku tuh cara pemindahan pari jadi ji rokul ji nyila itah tetek riwut malek teh aku tuh nyila duan tuh ajuk buang. Nah media netpot jadi kita menampak dengan sederhana di akarnya memilih nampak aku buat akan untuk kainnya lah sembarangan kayak lah pahri awi kebetulan untuk kain tuh tege jita menyerap tege kayak jadi dia tahu menyerap. Nah kalian memilih. Hai kebetulan jitu murah kayak harga 10.000. 10.000 aja kelambar lumayan hai lah, sekutu lah iya. Kilo nampan tuh. Nah. Menjadi ajok tuh. Ajok tuh lah. Nah. Harus rapi, rata. Nih. Tuh, harap tim. Aku buat. Nyampuk tuh. Namun ia berdua kan kita nak mimbul dua akan kuman ku buat tuh nyampuk kayak gitu tapi rapi-rapi lah sampai miring. Telu jawa nuju jendai. Tuparilah jadi tegahnya itu tuh perpindahan dia guang media video guang media. Tuh media danum apa hari? Media danum itu aku akan menengah nutrisi AB mix lah. Nah aku tuh
Jitu tuh huangat tian liter danum. Tian liter danum jika sama dengan 12 tutup jitu. Karena aku nunjukkan ketun cara menampak pupuk HB mix 12 HB mix jitu JA. Jitu JB. Maka teh arah HB mix 12 kayak gitu. Oke. 12. Anu aduk biar rata. Selesai maduk kah rata ye enggak tah. Nah, nutrisi tepatnya nutrisi ketika mikrobakteri inte teh tege metu di belum lah mele danum atuh. Amun metu sampai mati berarti ini terus nutrisi teh di balap. Ku teh pang menurut pelajar mah tu jentik tu belum. Jentik nyamuk tu belum. Nah, berarti balap nutrisi ya tuh. Nah. Amun selesai lah pokah partutup pantai Endau teh 12 lah akan pian liter danum. Jika versi aku kebuat. Kamu versi lu bikin back to salah. Supaya sumbu ate mengalir dengan bahlap, nyulup hello. Nih. Culup. Kayak meresap kayak jikau. Setelah itu, karo ajuk. Jitu salah satu hidroponik sistem wicik. Pucek kun lu narai gaji pucek nah. Tena lu jijatun sekolah nah pucek gua. Ulu pak iya pucek. Kan mame. Narai ti pucek. Kilo lu jatun sekolah iya pucek gua melihat status padahal pak tulisan nah. Kayaknya aja jatuh sekulak nah. Dari masa penanaman teh bahu teh ayung gitu lah iji bulan setengah pang harus sampai gitu sepalit teh iji sampai 2 bulan namun iya 2 bulan teh berarti sayang ya dengan tanaman nah. Sampai wayah tuh indah Sunda pang aku lah hama jikon uluh nah hama ji kilau uret kare macam je hama je Sunda aku tuh bikin kare hama pang sepuna metu ih numpang kuman kilau sengkalap narai bekecot tapi ji jatun tampurung nah ji kurik nah gitu. Sambil panen itu apa hari amun berbicara behat atau sekitar 2 on tege pang kira-kira amun iya jadi hai semakin hai semakin cepat iya menyerap danum maka temun iya jadi hai rancak-rancak iketun mencek danum mah dengan menengah nutrisi ya misalnya separo jadi tisan danum mati lo nambahi separo indai tureh lun pirek liter jika misalkan ketun nambah 4 liter berarti 4 tutup jika ketun harus menambah 4 tutup AB mix 4 A 4 B ikutin lah. Harus prasi itu pak tau apa nih dah jiji tuh ah plakain planel tuh namun metode yang tau cukup paham lah pari dari masa penyemaian perpindahan bara semai ke metode weekend tau mungkin ketun jadi cukup paham pari lah amun sampai waya tuh amun hama masih indah Sunda hama apa amun akan pak coy gitu. Awi kon ulu pak coy itu aman barhama kuat lah barhama aku tena panen tuh pak hari
dengan sistem week gitu. Sistem week gitu adalah sistem Jeep paling simpel dan paling murah lah, low budget lah, tidak lalu arek lah gitu, dua dana akan menampak hidroponik tipe week gitu. PHT bang sepunah, tapi ya daripada iya mati, awi lo kebakasan, awi kayak bibit ku arek bang masih harus imbul, jadi harus cepat-cepat manen, awi jadi sampai umur lah, sampai masa panen lah jadi tuh. Hari untuk penanaman sawi, bara penyemaian, sampai penanaman jadi jelas kan ketun, mudah-mudahan bermanfaat, akan ketun dia hendak memulai pertanian, perkebunan, atau sekedar hobi mebul, atau akan sekedar akan kuman kare macam kan, ya setidaknya akan isi-isi waktu lah, ibarat akan ketu mudahan jitu bermanfaat teknik cara bertanam hidroponik di dengan sistem wick. Nah jitu hasil panen kemari dalam IJ box jitu amun ehat tate IJ kilo setengah lah kira-kira behat, awi jangan nampak behatna batang hai. Hai. Jika hari gitu gara-gara sengkalap nah. Putri jadi ya. Tapi untung diare hisut teh. Amun gitu sepunah harus panen pari, cuman gitu gin jadi are gitu nah. Gitu helon paling neng akuan indu karya lah ngira makan indu ku. Jitu mungkin akan karek kawalan ku karek mun event 3 rumah. Nah, cukup sekian penjelasan bara aku lah pari, mudahan sangat akan bermanfaat akan ketun je hendak memulai. Aku hendak menyayur hello. Salam Dayak Bertani. Oh iya pari, untuk penanaman, masa penyemaian sangat penting tanaman jika harus terkena matahari, entah jika kena matahari pagi atau haleme. Jika awi tanaman tuh perlu berfotosintesis. Awi amun iya dia berfotosintesis, iya kurik kan jadi kurik. Dan berbicara vitamin endau lah, berbicara kadar vitamin endau, amun kadar vitamin lah terlalu tinggi, iya biasa teh ciri-ciri teh tok menguning ye, sama kayak ciri-ciri amun iya dia terkena panas matahari tok menguning, tapi kekurangan vitamin kayak iya kan menguning. Nah penting akan ketun terus memantau perkembangan tanaman hidroponik dengan sistem gitu awi. Sepunah dia usah lo mantau pang, amun jadi kayak tuh menurut dengan saran kendo per 10 liter danum melewang itu per 12 GA, 12 GB, nutrisi abemik endau aman nih asal terkena cahaya matahari jika wi pang sepunah. Kurik. Dia akan berkembang.